Ini untuk kandang barunya ini kemarin habis berapa mas? 40an 40 ya mas ya Jadi untuk kandang barunya mas Jatul ini dengan kapasitas 5 ekor disertakan buat gudang pakan juga Ini menghabiskan dana sekitar 40 juta teman-teman Total semua ini yang kandang lama ini habis berapa mas? Oh, yang ini 18 lor di sana itu agak membengkak gara-gara ada gudang pakannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nimpal dan ngarit salam nimpal salam ngarit dari pati lor untuk posisi di pucuk gunung ini wah tempatnya ini sahdu lor pucuk gunung wah. sahdu ini ini di tempatnya mas kandang kelir Oh, nanti namanya siapa? Nanti biar kita tanya-tanya. Untuk kisi-kisinya itu, Facebooknya namanya Kandang Kelir. Oh, <laughs> Kenapa kok namanya itu? Nanti kita sekalian kita tanya. Dan dulunya itu, dia gak pernah disuruh survei sapinya ke sini, tapi belum jadi. Pesona oh, setahun kok Mas? Lem nawani aku. Oh Ono ya, setahun ya. Hmm. Gini, mas. Dulu kandangnya di belakang saya sini, terus bikin lagi yang di sebelah sini, di depan saya. Bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng biar nggak ketinggalan untuk update-update video dari saya. Ikuti terus videonya. Oke teman-teman kita sudah bersama Mas Kandang Clear. Halo Mas. Namanya aslinya siapa Mas? Harto Mas Hartoyo. Mas lor. Ini namanya aslinya Mas Hartoyo. Kok bisa jadi kandang keler itu gimana mas? Kelir itu gunung mas. Gunung kaya. nama gunung. Ih, sini gunung klir, sini. Ya, di, sini, nah, di sini gunung kelir di sini. di sini nak daerah. Masuknya itu gunung kelir lor dan ini ada suasana kandangnya mas Hartoyo. Ini kandang barunya. Wah dianggap kandang baru mas ya. Kandang baru. <S getting involved> <gifos> baru lihat kalau <tak> di sini ya <tanyo> tapi yang lama ini ya kan udah lama yang belakang saya udah lama yang belakang kapasitas berapa Mas lima ekor, ekor ya 5 udah penuh. penuh ya sini juga kapasitas lima ekor. ekor ini untuk kandang barunya ini kemarin habis berapa Mas Sekitar 40an 40-an ya Mas ya 40. jadi untuk kandang barunya mas Yatoyo ini dengan kapasitas lima ekor disertakan buat gudang ya. pakan juga ini menghabiskan dana sekitar 40 juta teman-teman total semua ya mas ya udah tanaga dan materialnya ini habis 40 juta hmm, lokasinya miring lokasinya miring teman-teman di belakang sana itu udah jurang wah ngeri lor kita tak lihatin lor jurangnya ngeri lor sapinya keprosok ya wah wow ini dalam banget ini ke belakang samping kandang belakang kandang Wow banget ini sebelah sini timbangannya ya timbangan sapi ya yang betul ya seperti ini harusnya temen-temen terus di sampingnya dikasih pagar gitu kalau bisa soalnya kan rata-rata dengan lantainya mm -mm. jadi enak sapinya nggak perlu naik dan ini ada masternya lor Wow oh, tanyain ini kenapa nggak ditimbang <laughs> Ini sabar satu sapi sapi adalah satu ini ini ada sapi pegon ini teman pegon ini pegon riset ini Lor satu mas. ini mas ini pegon riset ini adalah cuma Profesor ini yang mas riset Betul mas? ini 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 kita peternak juga bisa riset lor Riset ini Hasil riset Ini harga masuk berapa mas? 14 juta 14 juta Dan sekarang? Bobot udah berapa bulan dirawat? Eh, hampir 3 bulan Hampir 3 bulan Bobot masuk? Bobot masuk 391 391 mas. Bobot masuk sekarang Penimbangan terakhir berapa mas? 472 472 Berarti Untuk Udah tiga bulan udah naik berapa mas? Berapa kilo naiknya? Kemarin 472 dikurangi 391 Masih 56 hari Kenaikan 80 kilo kemarin 56 hari kemarin naik 86 kilo ya mas 80. ya? 80 80 kilo? 56 hari kemarin itu naik 80 kilo Ini belum ditimbang lagi Terus yang ini? Ini kemarin masuk 413 413 harga? Harga

ini sapi ini sebenarnya kemarin mau saya beli tiga ekor langsung tapi masih maju mundur gara-gara yang satu ini terus ini ya mas ya terus ini terus sama satu lagi satunya lagi di kandang yang lama ini baru ini sapinya ini terus itu masuk amos timbang papat papat setengah masuk mas nah iki masuk au sing masuk sing apa? apa eh. cara kau tinggal langsung gas makat matang-matang <laughs> tersapat yuk, matangnya rada gede ya indole-indole, cepet-cepet kaya di pindah yuk, gunung arisen terus pilek lah ya adaptasi cuaca adaptasi cuaca, langsung, ini langsung pilek temen-temen ini ampu loh sih, itu ngerotong ngerotong kok terus ini gimana? ini bukut masuk 458 ya Kalah harga. kalah harga ya nah, kalah jadi harga. ya kadang dapat harga bagus harga kadang tafsir. ya <laughs> kalah tafsir kalah tafsir teman-teman ini masuknya masuk timbang itu berapa Ketika jadinya itu sekitar 48, 48. 48. Uh mantap lor istimewa ya. istimewa harganya terus yang ini merah ini loh. pegon ini merah dapat harga 4x46 dapat ketemunya 46 ini loh. jogrok ya belinya jogrok 18.2 oh. 182 belinya bobot 393 kalau enggak salah sekarang udah bobot berapa mas? belum timbang lagi ya mas ya ini kayaknya lehernya kok bisa tebel mas mm -hmm. kemungkinan tapi kakinya kurang jos ya yeah. iya mas abses oh abses kakinya coba kita lihat teman-teman baru ini mas abses ya kita lihat dari belakang okay, ini, mas. apa nih mas? Iki mas. Ya, iki oh ini bengkakan teman-teman. Iki, Ini akan uh luka lagi. iku alo nganu, buk sudet nganu lo. Seperti metu buk pecet-pecet nganu nih menawa metu banyu nih. Di mason, kayak di mason biasanya. Bedos deh. Biasanya lo yo. Cenderungnya uang dah yo. Orang podo. Eh, eh. bisa tak seperti kesana anak mas. Hmm. Oke, kita lihat kandang yang lama. Sambil lihat sapinya yang satu tadi yang merah. Oh, kita lihat dulu buat ini. Apa namanya? Buat tempat minumnya sama di kandang saya yang dulu. Ini untuk inspirasinya dari mana ini, Mas? Tempat minumnya ini. Kandang Mas Budi, Mas Musleh, kan hampir sini semua. Oh... Lho berarti lem di kandang kene dhisik kandang kuno. Dhisik gono-gono Mama. Oh, jadi ternyata dapat inspirasi dari kandang saya juga. Tapi ndelok nang no? videone Mas Imam mesti. Ndelok YouTube Pak. Iya, <laughs> yeah, nang videone Mas Imam mesti. <laughs> eh, rekone kok piye ngono. Gitu. Oh, <laughs> jadi ini Mas saya juga Karena lihatnya video -video di ya. YouTube juga buat mau bikin kandang ini. Ning setelan iki aku nyontek Mas Imam. Setelan tinggi. Mm Heeh. -hmm. iki tetes palungan. palungan. Kedhuwuran ya Mas Joko koyoke palungane. Nek sing plek iku. Kedhuwuran iki koyoke sing Kita imbuh 5 cman wae. 10. Mas. Sing kono padha masih mumus. Soale kuwe kan ora sapi super ra. Jumbo-jumbo. 600 mbok doli yo. Ha iya 600 wae dolah. 600 loh. Sepal gedhe kae Oke, lanjut lor di kandang lama. Ini sistem apung-apungnya jadi satu di sini berarti ya Mas ya apung-apungnya. Apung-apungnya di sebelah sini jadi satu teman-teman. Ini sapinya yang merah dimas Mas Eko Mas. Ini jadi kan perutnya ini agak nge gandul ke bawah terus iganya kan mingkup jadi aku nggak terlalu suka kemarin loh lah orangnya itu mintanya tiga ekoran ya mas ya mesti tiga ekor langsung dibeli masuk orang tuh man. aku gak seneng hari ini Iya, <tuh>, secara rego ya, masak masih masuk ya. Heeh, eh, tapi barangnya, barangnya Rasa sesuai. Nah, seleng, mas. Yes. Ini di sini ada 5 ekor teman-teman Sini 5 ekor Ini yang kadang lama ini habis berapa mas Dulu Oh yang ini 18 lor di sana itu agak membengkak gara-gara ada gudang pakannya Gudang pakat 18 sudah jadi lor kapasitas lima ekor lima ekor sudah jadi jadi buat temen temen yang pengen coba lima ekor dulu nggak masalah lima ekor sudah jadi 20 juta sudah jadi kandang lor 20 juta sudah jadi lima kapasitas lima ekor hmm, kalah pondasi Oke itu tadi buat perjalanan kita di kandang Mas Hertoyo alias kandang kelir lur. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada pesan-pesan Mas buat teman-teman subscriber atau peternak yang lain? Penting tetap semangat Mas. Tetap semangat lur. Hmm, Ini Namanya kondisinya. Ada jatuh bangunnya. Oh, oh. Pernah jatuh Mas? <laughs> ambruk siji tahu enggak semulus yang diperkirakan ya Mas oke itu tadi sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya yang muda yang berkarya